untuk cerita kali ini, pendakian Gunung Lawu di bulan purnama, Juli 2020. Cerita ini berawal ketika saya memiliki keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan saya di perkuliahan. Karena saat itu masih masa pandemi dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah, tentu saja belum banyak jalur pendakian gunung yang dibuka. Sempat bingung mencari jalur pendakian gunung mana yang dibuka, hingga akhirnya saya mendapat kabar jika jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cerdo dibuka. Tak berpikir lama, saya pun memutuskan Gunung Lawu via Candi Cetola yang akan saya naiki nanti. Oh ya, perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang. Sebelumnya saya sudah pernah menaiki Gunung Lawu via Candi Ceto bulan Agustus 2019. Bagi saya, Gunung Lawu adalah gunung yang menarik dan berkesan ketika didaki dan diceritakan di kemudian hari. Walaupun dalam hati keinginan saya sebenarnya ingin mendaki Gunung Sumbing via Bowongso atau Gunung Bismo, tapi pikirku di masa pandemi dan new normal seperti sekarang, belum tahu kapan jalur pendakian gunung akan dibuka normal seperti biasanya. Tak lama setelah memutuskan Lawu sebagai tujuan, saya mengajak kawan saya yang bernama Aksal sebagai kawan mendaki saya. Aksal adalah kawan saya yang sebelumnya sudah pernah mendaki bersama di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan lalu. Hari H yang telah ditentukan pun tiba. Saya dan Aksal berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kami akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan kawan sana di sana, dan berangkat menuju Candi Certo Sabtu pagi-pagi, lepas sholat subuh. Hari berganti dan azan subuh pun berkumandang. Tandanya hari yang kami tunggu pun tiba. Tak lama selesai sholat subuh, kami langsung packing ulang carrier, peralatan dan logistik yang dibawa. Jam sudah menunjukkan pukul 05.30. Kami memulai perjalanan menuju Candi Certo. Di tengah perjalanan, warung soto di pinggir jalan menggoda kami, seakan melambaikan tangan agar kami singgah sarapan sebentar di sana. Setelah menimbang kondisi pagi-pagi dan perut kami lapar, kami memutuskan sarapan dulu di sana. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami sampai di basecamp pendakian Candi Certo. Sesampainya di sana, kami berdua dikagetkan dengan suasana basecamp yang ternyata sangat ramai. Bahkan nampak sekali pendaki antri untuk masuk ke loket pendaftaran. Setelah parkir motor, saya dan Aksal cek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp membeli nasi bungkus untuk bekal kami makan siang nanti di perjalanan. Sembari menunggu antrian pendaki berkurang, saya dan Aksal istirahat sebentar di antrian pendaki menuju loket pendaftaran. Tak terasa jam menunjukkan pukul 9.30, kami mulai berjalan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya, antrian pendaki masih banyak dan mengharuskan kami hanyut dalam antrian itu. Jam 10 saya selesai mengurus tim aksi dan dilanjutkan dengan briefing dari petugas base camp. Briefing itu dilakukan untuk membekali pendaki dalam melakukan pendakian di masa pandemi sekarang ini. Pantangan dan protokol pencegahan COVID-19 pun tak luput disampaikan petugas kepada para pendaki. Briefing dari petugas base camp atau jaket kuning. Pukul 10.30 kami mulai pendakian. Setelah briefing selesai, jalur dari base camp menuju pos 1 berada di samping Candi Certo dan masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya pendaki juga akan melewati situs peninggalan secara lain selain Candi Certo, yakni Candi Ketek.
Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak. Di awal pendakian ini, jalur dari pos 1 dari base camp pendakian kurang lebih hanya 1 jam perjalanan. Pukul 11.30, saya dan Axel sampai di pos 1 Mbah Branti, ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 13 siang, kami berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kami disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kami berdua istirahat sebentar di pos 2, sembari minum dan makan roti yang kami beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kami berdua beristirahat. Saya dan Axel pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 14.30 kami berdua tiba di pos 3 Cemorodowo, ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Tak membutuhkan waktu lama, kami berdua mencari tanah lapang dan membongkar karir untuk beristirahat, makan siang dan sholat di sana. Kami berdua menghabiskan waktu lama di pos 3 sebelum akhirnya pukul 15.45 kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ditempuh waktu 1,5 jam tergantung kecepatan. Targetnya kami bisa sampai di pos 4 sebelum gelap atau malam. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, pendaki dilarang camp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 malam hari. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus hutan di kiri kanan. Senja datang mengintip di antara pohon di belakang kami, menandakan jika sebentar lagi gelap. Tak lama berbarengan dengan senja, kami berdua berhenti istirahat sembari menikmati senja yang datang. Tiba-tiba datang buruk jalang hitam, atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading, di depan kami. Konon, jalang gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tiba-tiba Axel berceloteh, kata bapaknya temanku yang rumahnya dekat dengan Lawu, kalau jalak itu datang, tandanya kita itu dijemput, diminta cepat melanjutkan perjalanan mas, khawatirnya ada apa-apa. Tanpa pikir panjang, kami berdua melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini situasi masih normal dan tidak terjadi apa-apa. Saat kami berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat atau tidak terbang ke arah depan seakan-akan mengarahkan dan mengawal jalan kami berdua. Hingga tanpa sepengetahuan kami, jalak itu menghilang. Selesai azan maghrib, kami masih belum juga sampai di pos 4. Dari sini, kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan. Dengan dibantu headlamp, kami melanjutkan perjalanan. Hingga suatu ketika, saya merasakan ada hal aneh di badan saya. Rasanya, karir dan badan saya berat sekali. Badan saya jadi mudah lelah dan sedikit-sedikit berhenti. Carry saya terasa berat dari sebelumnya dan kaki saya berat ketika hendak melangkah. Baru berjalan beberapa langkah saya berhenti, dan lagi beberapa langkah lagi berhenti lagi, dan begitu seterusnya. Saya mencoba berpikir positif dari apa yang saya rasakan, hingga akhirnya saya bicara kepada Axel. Sal, perasaanku gak enak, rasa-rasanya berat, dan karirku terasa berat timbang biasanya.
padahal gak ada tenda di karirku. Tenda kan ada di karirmu, ucapku kepada Aksal. Ah, itu perasaanmu saja, Mas, jawab Aksal dari perkataan saya. Kami tetap melanjutkan perjalanan dengan saya yang tetap dengan keadaan berat. Lama-lama kepala saya mulai pusing. Jalan saya pelan sekali karena memang langkah terasa berat ditambah pusing kepala, sehingga membuat saya tambah sering berhenti di jalur pendakian. Aksal yang melihat saya pun bingung karena dia tahu tak biasanya saya seperti ini. Tapi Aksal terus menyemangati. Perasaan saya semakin merasa ada yang aneh. Gak biasanya badan saya seperti ini. Saya tahu persis bagaimana tenaga dan stamina yang saya punya, pikirku dalam hati. Tiba-tiba saya ingat dengan video vlogger di YouTube yang pernah saya tonton tentang kemistisan jalur pos 4. Ya Tuhan, pikiran saya semakin menjadi-jadi. Tapi saya tetap berusaha berpikir positif dan mulai berdoa dan berselawat di sepanjang jalur. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saya mencium bau harum di jalur pendakian. Sontak saya berhenti dan mencari dari mana asal bau itu berada. Tapi saat saya cek dan perhatikan di sekitar, tidak ada apapun. Sementara jarak saya dan Aksal dengan rombongan pendakian lain cukup jauh. Bau harum apa ini? Tanyaku dalam hati. Tak saya hiraukan begitu lama, kami berdua tetap berjalan. Dan bau harum itu datang tidak hanya sekali. Entah Aksal juga mencium baunya atau tidak, saya tetap berjalan. Hingga akhirnya terdengar dari kejauhan suara ramai pendaki. Ternyata di atas pos Mat Penggik. Di sana kami berdua istirahat sebentar setelah susah payah berjalan dari pos 3. Saya tetap berdoa dan bersolawat agar badan saya kembali pulih dan normal kembali. Jam menunjukkan pukul 18.30. Saya dan Aksal mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Aksal sempat mengira itu cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Benar saja, ternyata malam ini adalah malam bulan purnama. Bahkan berjalan tanpa menggunakan headlamp pun masih bisa terlihat. Alhamdulillah, mulai dari sini badan saya terasa enak dan lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih 40 menit perjalanan, anehnya gantian Aksal yang badannya mudah lelah. Padahal jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Kok sekarang gantian kamu yang sering kelelahan, Sal? Tanyaku ke Aksal. Gak tahu juga, Mas, rasanya lelah dan jalur ini gak ada habisnya, jawab Aksal dari pertanyaanku. Melihat Aksal seperti itu, saya berpesan kepadanya agar selalu berdoa dan bersolawat di sepanjang jalan. Kemudian saya dan Aksal tetap berjalan melanjutkan perjalanan. Suara angin kencang terdengar jelas menemani perjalanan kami, pertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya jalur pendakian yang kami lalui masih dalam hutan, jadi banyaknya pohon masih melindungi kami dari terpaan angin. Tampak dari kejauhan kelap-kelip lampu tenda, tandanya di depan banyak pendaki bermalam di sana. Benar saja, di sana adalah sabana pertama. Angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin. Ketika kami sampai di sana, sampai-sampai Aksal berhenti dan merebah dan mengatakan, "Aku sudah gak kuat lagi, Mas. Kita camp di sini aja ya?" tanya Aksal. "Tidak, Sal. Masih lurus lagi tidak jauh. Kalau camp di sini, badai angin sangat kencang, Sal," jawabku.
berjalan 15 menit, kami tiba tepat di tikungan terakhir sebelum pos 5, dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Jam sudah hampir 20.30, menunjukkan jika kami berdua berjalan hampir 2 jam dari pos 4. Tanpa pikir panjang, kami mendirikan tenda dan langsung istirahat. Tanpa makan, kami berdua bersiap tidur karena memang kami sudah sangat kelelahan, ditambah suhu udara yang sangat dingin. Agak lama tiduran karena saya belum bisa tidur. Tiba-tiba nafas saya berat dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Saya ingin membangunkan Aksal, tapi waktu saya lihat dia sudah tertidur sangat pulas. Cukup lama saya mengatur nafas dan terus berdoa hingga saya tidur dengan sendirinya. Konon pula peperangan dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Capu yang mengejarnya, sehingga muncullah mitos jika orang Cepu dilarang mendaki di Gunung Lawu karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijining ono anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu bakale keneng nasib ciloko lan agawe bisa lungo ing Gunung Lawu, yang artinya jika ada orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang, tua sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Kembali ke cerita, kami bangun pukul 02.45 dini hari karena rencana kami berdua akan summit puncak jam 03.30 pagi. Kami berdua masak mie instan dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh kami sebelum summit sebentar lagi. Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian kembali dengan posisi saya di depan, sedangkan Aksal di belakang. Udara pagi sangat dingin sekali. Saya perkirakan suhu saat itu kurang lebih 5 derajat Celcius. Kurang lebih 1 jam berjalan, kami tiba di Kubakan Menjangan. Sangat banyak pendaki yang bermalam di sana. Tanpa istirahat, kami berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari Kubakan Menjangan, kami tiba di sabana pagi lagi yang sangat luas. Tiba-tiba Aksal mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa di sana. Berjalan lagi dan terdengar lagi, menoleh lagi, dan tetap tidak ada apa-apa di belakang kami. Dan itu berlangsung lama. Aksal sempat mengira itu suara dari sepatu yang saya pakai, tapi setelah diperhatikan ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. "Ayo mas, agak cepat. Di sini menakutkan," ucap Aksal. "Ada apa, Sal?" tanya aku, karena saat itu saya masih belum tahu apa yang sedang terjadi. "Enggak apa-apa mas, nanti saja di bawah aku cerita," jawab Aksal. "Waduh, apalagi ini?" tanyaku dalam hati. Langkah kami percepat hingga tanpa sengaja, saat saya menoleh ke sebelah kanan, ke arah papan terlihat samar-samar ada sosok berwarna hitam dari kejauhan, seperti seorang bapak-bapak setengah tua. Sontak saja aku kaget dan bertanya dalam hati, "Apalagi itu?" Saya menoleh lagi dan masih ada lagi. "Ya Tuhan, apalagi ini?" Saya pun istighfar berkali-kali dan tetap membaca doa. Saya selalu menunduk di sepanjang jalan. Cahaya headlamp selalu saya arahkan ke bawah. Sialnya, jalur pendakian melewati tak jauh dari depan sosok itu. Sialnya jalur pendakian melewati tak jauh di depan sosok hitam itu. Hingga akhirnya langkah saya tiba di depan sosok itu.
Jaraknya tidak jauh dan tidak dekat juga. Saya enggak berani melihatnya, dan pandangan saya tetap ke bawah. Refleks saat itu saya mengucapkan salam sangat pelan. "Assalamualaikum. Saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini." Saya tetap berdoa dan bersolawat. Saya terus berjalan, dan Aksal tetap di belakang saya, yang entah dia melihat atau tidak kejadian barusan. Setelah melewati sosok itu, saya mempercepat langkah saya, dan alhamdulillah tidak terjadi hal apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi, tapi kami belum juga tiba di Pasar Dieng. Padahal target kami berdua ingin sholat subuh di Argo Dalam. Ah sudahlah, kami berdua tetap berjalan. Akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang tidak tahu, Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan, dan pendaki dilarang mengambil dan mengubah bentuk atau letak batu di sana. Langit sudah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Saat saya melihat jam, jam sudah menunjukkan pukul 4.50 pagi. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh, dalam hati saya berpikir, setelah apa yang terjadi, jika kami sholat di Pasar Dieng, apakah aman dari yang menunggu di sini? Dengan memantapkan hati, bismillah, kami berdua berhenti tepat di dalam Pasar Dieng dan sholat subuh di sana. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tapi sangat terasa jelas hawa di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Kurang dari pukul 5.30, kami tiba di Argo Dalam, tempat di mana warung legendaris Boyem berada. Di Argo Dalam sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang yang bermalam di sana. Saya dan Aksal memutuskan berhenti sebentar di Argo Dalam, sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat indah. Jam 5.45 kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Argo Dalam jarak sudah tidak jauh lagi. Jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Argo Dalam ke puncak, banyak bunga edelweiss tumbuh. Dan kami juga sempat bertemu lagi dengan Calagading di sini. Tak lama pukul 6.30, kami berdua tiba di puncak Lawu Argo Dumila. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut saya dan Aksal. Kurang lebih 1 jam di puncak, kami berdua memutuskan turun dan sejenak singgah di warung Boyem. Banyak pendaki bilang kalau ke Lawu belum ke Boyem itu belum dianggap ke Lawu. Entah sejak kapan dan karena apa kalimat itu tersebar ke banyak pendaki. Mungkin karena Boyem adalah pelopor warung yang ada di sana. Mungkin di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Tanpa terasa kami tidur hingga 1 jam lamanya. Selesai dari warung Boyem, kami berdua turun ke tempat camp dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul 13.40 dan kami mulai berjalan turun dari pos 5. Target kami sebelum gelap harus sampai base camp. Singkat cerita, tepat azan maghrib, kami tiba di base camp tanpa menemui kejanggalan-kejanggalan lagi. Setiba di base camp kami istirahat, bersih-bersih dan makan malam sebelum pulang ke Semarang lagi. Kurang lebih pukul 21, kami pulang dari base camp. Sebelum pulang, Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini Candi Ceto mulai rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini, kok bisa ramai sekali? Tiba-tiba Aksal diam, lalu berpikir, pantas saja, selama berjalan malam di pendakian, hawanya berbeda. Tapi sudahlah,
Yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah selesai juga perjalanan kali ini, pikirku dalam hati. Belum lebih dari 1 menit dan belum ada turun dari 1 meter. Kami berjalan. Tiba-tiba rem motor aksel blong dan tidak berfungsi. Sontak kami berdua kaget bercampur takut, karena memang posisi jalan masih turun. Di depan ada tikungan tajam dan turunan yang lebih curam, serta jurang yang sangat dalam di kanan jalan tanpa ada pembatas jalannya. Refleks sepatu yang kami pakai, kami gunakan untuk ikut membantu agar motor ini berhenti. Tapi tetap saja motor ini tidak berhenti. "Gimana nih, Sal?" tanyaku ke Aksel. Saking ketakutannya, pikiran kami berdua sudah sampai kemana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Saya belum menikah, dan Aksel juga belum lulus kuliah. Tapi Aksel tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba saat jalanan sepi, tepat sebelum tikungan, dia putar balikan motor secepat mungkin. Namun naas, motor tidak belok dengan maksimal karena tertahan keri di baliknya. Sehingga kini kami berhadapan dengan jurang tepat di depan mata kami berdua. "Ya Tuhan, berilah kami keselamatan," doaku dalam hati. Dengan sekuat tenaga kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, motor ini berhenti tepat di bibir jurang. Saya langsung turun dan Aksel menepikan motornya. Kami berdua duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang. Hampir saja nyawa kami berdua hilang. "Gak biasa-biasanya motorku gini, Mas. Motorku sudah sering kupakai muncak. Dan ini tadi kan posisi nembe wae mudun, Mas. Nembe banget. Tapi kok iso blong?" ucap Aksel. Saya juga heran, kenapa bisa. Tak lama kami siram rem depan dan belakang motor. Anehnya, tidak ada tanda-tanda panas. "Ah sudahlah, yang penting kami berdua selamat." Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan rem motor jika terjadi masalah lagi. Pukul 00.30 kami berdua tiba di Semarang, di tempat kos Aksel, dan kami langsung tertidur pulas. Perjalanan kami akhirnya selesai. Tapi ternyata cerita kami berdua tidak berhenti di sini. Selang beberapa hari, kejadian aneh menimpa Aksel. Aksel bercerita jika saat dia tidur dia ketindihan dan ingin bergerak sedikit pun tidak bisa. Hingga akhirnya Aksel merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas ia melihat tangannya hitam dan berbulu. Saat Aksel hendak menoleh melihat apa yang ada di sampingnya, dia masih tidak bisa bergerak. Aksel ingin teriak minta tolong juga tidak bisa. Hingga akhirnya dia tidur dengan sendirinya. Aksel melanjutkan cerita. Saat tidur dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan banyak sosok makhluk yang gak tahu namanya, yang sebelumnya dia belum pernah dan tidak bisa lihat. Sangat banyak sekali sampai Aksel merasa ketakutan. Kejadian itu seperti nyata adanya. Hingga akhirnya Aksel terbangun. Besoknya Aksel mencoba tanya dengan Yanto, tetangga dekat rumah Aksel yang memang paham dengan masalah seperti itu. Aksel menceritakan kejadian ketindihannya dengan apa yang dia lihat dan perjalanan ke Gunung Lawu. Yanto mengatakan jika itu adalah akibat dari bau yang masih Aksel bawa dari Gunung Lawu. Sontak Aksel terkejut dan hanya tertegun melihat ucapan Yanto. Beberapa hari setelah pendakian, saya sendiri tiba-tiba ingat jika selama pendakian, jaket dan tenda yang saya bawa ketika mendaki Gunung Lawu kemarin adalah berwarna hijau. Sementara sudah menjadi pantangan bagi para pendaki Lawu.
jika dilarang menggunakan pakaian atau peralatan yang berwarna hijau. Saya hanya diam mengingat itu. Betapa beraninya saya, pikirku dalam hati. Apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan jaket atau tenda berwarna hijau yang saya bawa? Wawaw alam. Yang penting, alhamdulillah kami berdua bisa sampai ke rumah masing-masing dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada.